Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa Bunda lagi curhat-coret ya, karena suasananya Bunda kan sudah mencapai 3.000 subscriber lebih dan 4.000 jam tayang lebih, dan sudah mulai dimonetisasi oleh YouTube. Dua langkah tinggal nunggu peninjauan ya. Karena dari awal Bunda buka YouTube, dari mulai gaptek Bunda, yang penting nge-YouTube tuh asal aja tek-tek yang, tapi alhamdulillah karena ilmu meskipun asal juga yang nonton sampai sekarang mau dari keseluruhan tuh hampir 200.000 ya. Ya, untuk yang baru bergabung ya, selamat datang di channel Herawati Ripandi ya, multi talenta. Untuk wanita-wanita Indonesia mandiri dan multi talenta. Tapi ada sekarang yang di Singapura, di Malaysia, di Thailand, di Taiwan, di Hong Kong, di Timur Leste. Seluruh Indonesia, karena di seluruh Indonesia Bunda udah banyak murid-murid via WA yang sebelumnya 3 tahun kebelakang yang ikutan privat online. Udah lama Bunda, cuman baru masuk YouTube tuh. Kenapa Bunda ada pikiran masuk YouTube? Karena ingin supaya murid-murid itu mengulang dan mengulang, dan untuk menyimpan ilmu Bunda di YouTube. Karena kalau di YouTube kan sampai anak cucu buyut Bunda nanti bisa lihat, oh neneknya tuh bangga punya nenek berbagi ilmu di YouTube ya. Dan mereka kan sekarang-sekarang anakku belum perlu dengan pola-pola karena mereka kerja. Nah, suatu waktu kan dia perlu, tinggal buka aja YouTube-ku ya. Untuk yang baru gabung, alhamdulillah sekarang banyak yang baru gabung ya. Tapi jangan takut karena Bunda selalu mengulang, tapi dengan versi beda tempat ya, beda suasana. Karena kalau tempat monoton nanti akan didiskualifikasi oleh YouTube-nya, konten yang berulang-ulang. Tapi kan kita berulang-ulang juga namanya ilmu ya, bukan nyontek. Kalau Bunda itu pengalaman ilmu tuh bukan nyontek, bukan otodidak, tapi kursus di dunia nyata. Tahunan kursus Bunda dari mulai SMP kelas 2. Kelas 3 Bunda ujian, waktu SMA berhenti dulu. SMA diteruskan lagi sampai mahir. Nikah, alhamdulillah sudah menerima-nerima jahitan. Kesininya tambah laku. Kesininya Bunda kan bisa ngerias pengantin, menyewakan baju-baju pengantin. Alhamdulillah uang JT-JT itu gak susah. Bukan JT-JT lagi, bukan puluhan juta lagi, sampai ratusan juta Bunda, sampai udah ke Mekah, kebeli mobil, kebeli invest rumah anak-anak ya. Ini rereongan sama anak-anak ya. Alhamdulillah mama sekarang tuh rumahnya Bunda akan dijual. Karena sudah anak-anak sudah pada punya rumah. Jadi Bunda akan, Bunda udah nenek ya di sini aja di perumahan karena enggak diusir-usir sama perusahaan. Cuman kemarin ada yang gugat rumah, tapi sampai sekarang belum ya. Makanya rumah Bunda enggak diisi. Jadi mau dijual tuh, ada di komunitas ya. Untuk orang Jakarta, hayo yang perlu rumah di Bandung. Rumah Bunda mau dijual, dua rumah di bawah 1M ya, hanya 750 huk. Gedenya rumah 132 meter ya, dua rumah huk. Nah, mungkin di YouTuber-YouTuber ya, banyak yang menjadi YouTuber. Tidak semangat nih. Bunda aja yang gaptek nggak sampai 7 bulan, 4 bulan dapat 1.000 subscriber, ke 7 bulan ini dapat 4.000 lebih jam tayang. Yang rada lama itu jam tayang, karena kan kita
ini Bunda bukan artis, nggak dikenal membagikan ilmu, tapi alhamdulillah karena dengan kita punya ilmu asli ya, ilmu bukan nyontek, bukan asal-asalan yang ngambil punya orang. Jadi banyak yang menonton, banyak yang suka, lama-lama orang percaya, oh dibandingkan dengan ini Bunda cepat dimengerti. Tapi kita membuat YouTube juga nggak apa segampang membalikan tangan. Tetap seperti kita jualan, jualan berbisnis, promosi di FB. Teman-teman kita kadang-kadang cuek ya, teman-teman, malah yang cuek itu teman-teman kita, yang dekat-dekat sama kita. Justru yang antusias tuh di grup lain Bunda ya, alhamdulillah. Makanya Bunda punya jadi moderator, sekarang diangkat jadi admin. Alhamdulillah di tempat yang Bunda angkat moderator dan admin tuh yang antusias ya si pemula tuh. Beda dengan yang di grup Bunda, kurang, cuman mungkin dia juga lihat, cuman enggak banyak komentar gitu. Malah mah di grup sendiri, di FB sendiri teman-teman enggak banyak komentar, malah yang banyak komentar di grup lain ya. Alhamdulillah enggak apa-apa, biasa. Kalau yang dekat itu kayak tetangga yang dekat kan beda dengan kita buka usaha, kita dikenalnya dari luar. Yang dekat malahan mah tidak. Kadang-kadang Bunda mau, ayo tetangga itu yang sedang, biasanya Bunda kalau ngususin, yuk mau dipoto ngapri. Kemarin Bunda ada cara motong, yuk potong rambut gratis, Bunda buka YouTube. Nggak ada satupun yang ke sini ya, melongo dikasih tahu, senyum aja gitu. Tapi waktu Bunda buka murid, yuk yang mau potong ngabring. Tapi kalau dibilangin YouTube, enggak ya, tak nggak apa-apa. Nggak ada yang dari dekat, justru yang jauh yang antusias ya. Nah, kita promosi di FB dan di grup-grup karena Bunda. Karena Bunda jahit jadi gampang. Di grup jahit tuh banyak. Oh, macam-macam yang disetujui, yang tidak. Tapi Bunda juga enggak segampang itu masuk di grup juga, karena ada yang grup tidak suka, kadang ada yang punya grupnya sama-sama YouTuber, dia merasa tersaingi. Kadang-kadang kita ngirim ini enggak di pos-pos sampai Bunda keluar, ya enggak apa-apa Bunda keluar dari grup-grup yang tidak suka, yang merasa tersaingi, karena kita merasa kalau memasukkan pos tuh lama. Ini sampai kita keluar, kadang-kadang disetujunya malam, kadang-kadang besoknya enggak, ya sudah keluar ya, dadah ya, maaf ya kalau mengganggu grup-grup ya. Nah, alhamdulillah meskipun kita banyak tantangan, tapi Bunda tetap semangat. Malah Bunda waktu ikut grup mereka, kadang-kadang tidak disetujui post, kita bisa ngejawab di komentar, biarin lama-lama di nggak bisa post lagi, nggak apa-apa. Karena rezeki kita bukan dari mereka. Buktinya, meskipun kita nggak boleh masuk ke grup mereka, buktinya alhamdulillah. Karena di YouTube juga udah ratusan ribu yang nonton ya. Dukung ya channel Bunda ya, karena Bunda memberi ini untuk berbagi ilmu. Tadinya juga nggak kepikiran Bunda dapat gaji dari YouTube ya. Hanya pikiran tuh membagi ilmu ke yang murid-murid Bunda yang sudah dulu ikut privat ya, alumni murid ya, yang paling banyak dari Kalimantan, Sulawesi, Medan, Palembang ya, Batam nyebrang, Tanatuna, NTT, NTB, Bali nyebrang, Jakarta, Banten, dari Sabang sampai Merauke, Jawa Barat, Jawa Timur, hampir seluruh Indonesia nyebrang ke ini ya, nyebrang ke Singapura, Malaysia, Taiwan, Thailand, Hong Kong. Itu kan Asia yang Bunda suka jalan-jalan. Kemarin sebelum pandemi Bunda jalan-jalan ke Asia ya, alhamdulillah mereka pada nonton. Sampai ketemu lagi Bunda juga nanti kalau udah ini pengen ya jalan-jalan lagi ke sana, Thailand,
Enak tuh selatnya Bunda ya. Hongkong, Singapura. Kalau Hongkong bagus-bagus itu apa tempat-tempatnya. Wow, megah-megah. Nyebrang ke Makau, wow, tambah megah itu tempat ada kasino ya. Jadi untuk menjadi YouTuber jangan ini jangan kalah sama Bunda yang udah nenek gaptek ya. Bunda suka masuk itu udah malam Bunda nggak diedit-edit yang bagus pokoknya mah sekarang kayak video gini Bunda tlak, masuk YouTube nggak diedit kata anak Bunda tuh si mama mah ada kadang lagi nih gini nggak diedit biarin aja lah ya seadanya senaturalnya. Kalau nanti mungkin Bunda kalau udah banyak duit mau beli ini nanti apa laptopnya nanti akan diedit nanti sama anak. Kalau sekarang kan anak-anak Bunda nggak diikut sertakan ya karena nggak takut mengganggu mereka. Tapi nanti kalau ini Bunda mau beli laptop, mau belajar ngedit kayak orang-orang. Tapi untuk sekarang hanya berbagi ilmu saja ya. Jangan takut yang ingin pemula tuh. Dengan makanya kalau ikutan YouTuber tuh harus punya ilmu, punya skill. Kalau yang udah terkenal bisa buka vlog ya. Kalau kita belum terkenal vlog tuh sepi nggak akan ada yang nonton. Kalau kita sudah terkenal kayak Bunda kan nanti sudah terkenal. Bunda juga campur ada vlog-vlog keluarga ya. Waktu awal-awal nggak sepi nggak ada yang nonton karena siapa Anda. Tapi kalau artis-artis baru seminggu yang nonton kan banyak. Makanya kita punya ilmu. Punya ilmu kan orang membutuhkan seenggaknya ya lama-lama kita dikenal. Alhamdulillah Bunda mau 200 ribu penong tuh yang nonton tuh ya. Yang subscribe sekarang 3 ribu lebih. Jam tayang 4 ribu lebih. Makanya udah mau ditinjau sama YouTube ya tinggal nunggu ya. Sambil Bunda ngobrolin ini sambil di luar tapi tetap Bunda. Karena kalau dengan Bunda tuh harus sabar ya. Ikuti karena di tengah-tengah Bunda mulai sekarang Bunda akan ada pola di tengah-tengah tidak sama dengan yang awal. Kalau awal kan Bunda set. Nah, akan diterangkan sejelas-jelasnya yang kedua ini ya. Kalau awal kan Bunda masih gaptek, masih belum awal tahunya set. Nah, kalau nanti Bunda akan diulang dan akan diterangkan sejelas-jelasnya dari mulai dari tapi alhamdulillah yang sudah menonton seenggaknya sudah mengerti garis besarnya Bunda malam rumus sudah dibagikan ya. Kemarin ada yang nanya yang masih pemula. Bunda, saya kalau kebaya tuh gimana caranya nih? Kalau kebaya kan lebarnya 130. 130 lebar ini yang terbuka ini yang terbuka untuk depan kebaya ini yang lipetan untuk belakang. Jadi gini caranya simpan tuh. Sisi lebih 2 cm, 2 cm bahu, 2 cm boleh. Yang leher 1 cm ya. Tuh ya. Ini 4 cm, kalau bawah 4 cm. Kenapa pun kalau bawah 4 cm? Karena kalau kecil jelek ya. 4 cm. Boleh 5 cm dilipat, 1 cm jadi 4 cm ya. Jadi gini posisinya. Lengan mau ke kalau cukup mau tapi Bunda gini posisinya tangan bawah sini. Di sini ada sisa sini aksesnya nanti kan kalau untuk kebaya kutu baru bisa untuk kutu baru. Ini bisa untuk tempel-tempel kalau kebaya untuk pengantin kan ada sisa nanti bisa untuk tempel-tempel di guntingnya di bahu di sini di dada ya. Nah, ya untuk pemasangan. Nah, Bunda sekarang akan mengajarkan pemasangan dan sekali-sekali menjahit. Tapi gabung dengan YouTube Ripani-Ripani ada cara jahitnya. Tutorialnya ya, itu masih Bunda yang ngajar. Karena Bunda akan ingin memisahkan tutorial dengan pola. Jadi yang Herawati khusus pola dasar dan pola-pola yang lain. Di Ripani khusus jahit. Tutorialnya dan video short memasak dan memasak ya masak dan memasak sama investasi sama cara bikin ini nih kalau di apa memperbanyak aglonema ada masak memasak dan sosial Jumat Barokah Bunda kan tiap
Jumat Barokah suka untuk ngasih-ngasih untuk sarapannya di Ripani-Ripani itu. Ada Bunda videokan, tapi nggak selalu ngasih di videokan karena itu hanya untuk contoh aja, sekali-kali kesininya mengajarkan video shot memasak dan jahit menjahit tutorialnya ya. Jadi ini polanya, kalau ini mah tingkat khusus pola mau menginjak ke jahit menjahit tutorialnya, silakan ikuti YouTube Ripani-Ripani ya. Ya, itu masih yang punya Bunda ya, kreatornya suami, HP-nya punya suami, Bunda nebeng. Karena kan di tiap HP tuh ada YouTube kita. Coba ya teman-teman diisi video shop dulu. Bunda ini yang dipandiri video shop dulu untuk, karena di video shop yang suka tuh 1000 segini. Jadi kita cepat dapat viewernya ya, cepat dapat subscribe-nya. Bunda aja 2 bulan yang suami itu 5 hampir 500 subscriber, 2 bulan hampir 1500 jam tayang. Jadi Bunda mau itu 3 bulan lagi 4000 jam tayang itu yang suami. Jadi enggak akan lama kayak Bunda karena ikut video shot itu. Ternyata video shot yang menontonnya kan seluruh dunia. Kalau yang video kita yang panjang paling se-Indonesia ya. Kalau video short banyak yang, makanya tahu-tahu ngeribu yang nonton, tahu ngeribu ya. Ya tuh. Nah, ini kebaya Kartini ya. Nah, cara nyimpannya. Ini kebaya Kartini jangan lupa nyimpan pola tuh ada lipetan 12 cm. Nah, jadi kainnya dilipat dulu, kainnya dilipat ke dalam, baru simpen pola. Ini lipat dulu nih. Ini ada lipetan kainnya 12 cm ke dalam. Kenapa Bun ada lipat? Kan kalau Kartini ada nanti keluar lipetan 5 cm, harus ada lipetan ke dalam, karena Bunda ini cara Bunda praktis tidak dipotong leher. Karena udah dari sononya Bunda belajar gini, nggak usah dipotong kain lagi, tempelin, jadi langsung tuh udah nanti ya. Ini cara, karena bisa dilihat di YouTube Bunda udah ada kebaya Kartini, cuman cara masang polanya di sini lipat dulu kainnya 12 cm karena lebar kerah di sini 10 cm, jadi harus pas dipasang lurusan ya. Ya, Bunda akan mengajarkan diulang-ulang dan akan lebih detail ya dengan sesudah 4000 jam tayang. Karena kan Bunda awal-awal masih gaptek, nggak ngerti seret-seret. Kalau sekarang mengulang kan biar nggak sama caranya, nanti sama YouTube, oh ini sama, jadi copyright. Mari nggak ngerti lah yang gitu-gitu. Karena Bunda gaptek kalau diajarin gini-gini, pusing. Ini Bunda, cara Bunda itu tidak pakai apa, cara jujur, cara orang gaptek. Cara gaptek aja cepat kita dapat subscriber dan jam tayang, karena apa rahasianya? Kita punya ilmu yang benar, ilmu yang bukan nyontek sana sini, ambil, yang penting jadi YouTuber. Nah, yang itu akan lama. Karena kita mikir nyontek mana ya. Kalau gini kan kita punya, kalau Bunda kan kursus di dunia nyata dari dasar, mulainya dari ini dulu, langsung ke sini. Jadi makanya dibilang kelas jahit dasar terampil mahir ya. Jadi YouTube Bunda tuh yang Herawati Ripan itu kelas jahit dasar terampil mahir. Ada make up-nya. Jadi nanti sampai yang kebaya harus belajar make up biar kita nanti bisa ngerias seenggaknya untuk akad. Zaman sekarang ini orang-orang kan banyak yang jatuh ya, uang nggak banyak lagi. Akad juga sekarang banyak dengan dengan sejuta, make up sejuta, lumayan ya. Bunda aja, Bunda mah dulu 5 juta, 3 juta setengah akad tuh. Tapi sekarang karena keadaan gini, kata anakku, kan anakku juga ngerias, mom sekarang mah aku 5 juta teh
udah ngerias dengan baju. Kalau Bunda dulu ngerias dengan baju tuh 7 juta ya. Itu 5 tahun yang lalu sebelum Bunda. Sekarang kan Bunda nggak ngerias, diterusin sama anak, udah istirahat. Karena nyari apa uang ini ya. Uang Bunda sudah banyak tabungan masa tua. Jadi buat apa, anak-anak sudah pada sukses ya. Alhamdulillah anak 5 tuh. Nah, karena kita banyak punya mandiri, multitalenta, banyak nyari uang, tuh anak-anak juga sukses sekolah, yang laki-laki kuliah, sekarang kuliah lagi S2 ya, yang anakku, yang bungsu. Yang satu jadi direktur, yang dua wakil direktur, yang ketiga buka kafe My Honey, organizer, ngerias pengantin. Yang kesatu tuh My Honey. Ngitung yang ke satu dulu, maksudnya yang ke satu anakku buka kafe di Senarasa Abah Aos, yang kedua Enopa direktur dengan suaminya, ngebantuin suaminya, yang ketiga wakil direktur suami anakku, yang keempat PNS dengan mempunyai jabatan, yang kelima si bungsu. Dia wakil direktur IT. Oh, alhamdulillah tuh pada sukses-sukses semua ya. Karena dulunya kita membantu perekonomian keluarga. Jadi anak tuh mau kursus apa, Bunda? Anakku yang gede mau kursus ini, mau kursus ini. Oh, mah harus punya dulu zaman laptop awal tuh mahal, sampai dulu mah 8 juta awal ya, Bunda beli demi kepintaran, karena kita punya uang ngebantu suaminya. Tuh, nanti diajarkan tuh, ada udah ada nih celana ya. Rumus sekarang Bunda sudah launching rumus-rumus. Aduh si Bunda gaya launching ya, bergaya-gaya lah. Kata-katanya launching, sudah launching rumus Bunda ya. Yang dirahasiakan karena dengan bikin kejutan dengan 3.000 subscriber, dengan 4.000 subscriber, 4.000 jam tayang, Bunda memberi kejutan ilmu rumus yang dirahasiakan Bunda keluarkan. Tadinya Bunda akan bikin kejutan di akhir kalau Bunda dapat subscriber dan 4.000 ya, buat kejutan. Buat kejutan untuk yang sabar mengikuti Bunda ya. Karena dengan kesabaran lama-lama kan akan keluar berlian-berlian. Kan kalau ke laut juga makin kita dangkal, cuma nemu ilmunya. Kalau makin dalam makin dikeluarkan oleh guru tuh ilmu-ilmu pamungkas. Jangan lupa ya subscribe, tekan lonceng yang baru ya. Di share, di like, dibagikan ke teman-teman pelosok-pelosok. Biar wanita-wanita Indonesia mandiri multitalenta hayo. Jadi nggak ada yang susah lagi hidup kita ini. Kan ke wanita itu rentan. Suaminya meninggal, suaminya sakit, suaminya amnesia tidak bisa pulang ke rumah. Jadi kita itu harus siap. Kalau kita siap, kalau wanita siap tuh nggak akan dapat masalah. Karena kita sudah siap, strong ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nih, cara nyimpen pola ya. Tuh, karena di luar Bunda kedengaran motor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hanya kepada Allah lah kita berserah diri. Karena dengan kita berserah diri akan diberikan yang lebih baik ya. Jangan kepada orang, kepada yang lain kita minta pertolongan, hanya kepada Allah. Dengan minta pertolongan kepada Allah, akan Allah akan memberi yang terbaik, tercantik. Bunda, makanya Bunda